Allahi wabarakatuh. Ayah, sepinya. Minta pas aku beli salam ke Cikopang. Pulangnya lewat Ciwangi. Yang jawab salam tidak kompak, salam saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini gondang dia. Semoga yang hadir di sini semuanya bahagia. Harus bahagia, Bu. Karena 14 abad yang lalu di bulan ini telah lahir sosok manusia pilihan, manusia termulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pengen bahagia ya? Bawa yang bahagia. Ada lagunya. Ya, lagu anak-anak sih. Siapa yang apa namanya sih? Tahu. Siapa yang ingin bahagia? Lupa lagu. Siapa yang ingin hidupnya bahagia? Cintailah Rasulnya, seperti ya. Ada yang hafal ada? Ngarang. Oh, Pantuna. Baik. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu iman ma'a wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku kama kola a'udhu billahi masyaitunir rajim lakun kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyun karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa sakinah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bunda Al-Mukarram wa Mukarram Ustadz Ramdan Juniansah dan tim Dawai yang alhamdulillah beliau masih tadi di tol OTW dari Karawang. Beliau dari Bandung ngisi acara di Karawang dan tadi pada asar meluncur ke Purwakarta. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat di perjalanan bisa mengisi di sini. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang saya hormati tokoh agama, para asatid asatidah, ibu-ibu majlis taklim se-RW 6, kemudian bapak-bapak ketua DKM, mulai dari Musola Al-Fat yang saya hormati, kemudian Musola Al-Hidayah blok 2, blok 1, kemudian di blok 4 Musola Al-Barokah, kemudian pengurus DKM di Masjid Assalam, kemudian juga dari Masjid Rupati dan perwakilan dari pengurus DKM Musola Al-Barokah Kampung Gandawari. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh se-RW 6 wabil khusus yang ada di lingkungan RT 29 RW 06 di lingkungan blok 3. Kemudian yang saya hormati para muspida, para patur pemerintahan mulai dari tingkat desa, kemudian ketua RT dan jajarannya,
kemudian ketua RT juga dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati juga sahabat saya, guru-guru saya, yaitu tim Hadrotil Kulub yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati juga para panitia, panitia penyelenggaraan maulid Musola Al-Ikhlas Blok 3 dan Ibu PKK juga yang telah bekerja keras dari beberapa hari, telah mengintakan waktunya, hartanya, tenaganya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian yang saya hormati juga para tamu undangan, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, remaji, santriwan, santriwati, dan para jemaah semuanya yang tidak bisa satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan tabligh akbar, yaitu maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kurba hasanah kita, suri teladan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul utbah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan beberapa acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan tilawah Al-Qur'an, kemudian ketiga tawasul dan lanjut dengan mahalul qiyam, kemudian yang keempat sambutan, dan yang kelima acara inti tausiah atau mengidul hasanah yang akan disampaikan oleh Gurunda Al-Mukarram Ustadz Ramdan Juniansah. Kemudian yang terakhir doa penutup. Baik, untuk menyingkat acara pada malam hari ini, kita buka acara maulid pada kesempatan ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah. Ala hadirinnya wa kulniya sholihah fi barakatil umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah, kemudian dilanjut dengan tawasul dan mahalul yang alikron ya hadroh tibil kulub. Untuk tilawah insyaallah akan dibaca oleh guru kita Ustadz Fahrul Hasan, kemudian tawasul Gus Patun pada Ustadz Fahrul Hasan, mana dipersilakan.